Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tersiar kabar duka meninggalnya ulama yang sangat kita cintai, Mufti Tarim Al-Habib Ali Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau wafat tadi malam 3 Syawal 1441 Hijriah waktu Republik Yaman. Kabar beliau meninggal dunia langsung tersiar ke belahan bumi lainnya secara cepat. Beliau sangat dicintai dan mencintai siapapun. Habib Ali Al-Masyur adalah kakak tertua Habib Umar bin Hafiz. Beliau adalah Mufti Tarim yang memiliki ilmu luas, ahli nasab, dan seorang yang soleh. Saat Habib Umar kecil, beliau dirawat oleh kakaknya ini, yaitu Habib Ali Masyur. Dalam satu kesempatan di sebuah majelis yang dihadiri oleh kakaknya ini, Habib Umar bin Hafiz berkata, "Jika bukan karena Ali, maka binasalah Umar." Kalimat di atas pernah diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib. مشنال جدار لي أول وراه بشوي أيوة نعم صغير هنا صغير وراء هذا الشبك هذا شوف المحل المتدلي واضح من هنا تدلي شجرة من الشق ذا جهة مكة هنا وجهة الشرق Semoga Allah menempatkan beliau di surganya yang tertinggi dan juga menjaga dan memanjangkan usia para ulama yang saat ini tersisa bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Nabawi TV melaporkan.